Tunggu si ninjanya ngeluarin skill, semoga muncul. Mati loh. Yo, halo bro, balik lagi bareng saya Wijo di channel Jenaroko Gameplay. Oke, jadi pada video kali ini saya bakal melanjutkan ya series yang sudah lama nggak saya buat, yaitu adalah series bahas tuntas hero yang ada di game Castle Crash ini. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membahas tuntas hero ya, baru sampai 2 hero aja. Kalau nggak salah itu Paladin sama Penyihir Arwah atau Spirit Mage ya. Jadi sudah lama nggak aktif untuk series itu, jadi di sini saya bakal melanjutkan aja karena supaya bisa mengajar ya ketinggalan juga. Dari setiap hero yang ada di game ini saya bakal jelaskan satu persatu gitu ya kurang lebih. Nah jadi pada series ini ya, di sini saya bakal melanjutkan seriesnya yang dimana kemarin itu terakhir sampai Penyihir Arwah atau Spirit Mage. Nah di sini untuk hero yang selanjutnya ya kita bakal geser lagi. Nah ini dia. Di sini saya bakal mereview hero yang bernama Ninja ya. Salah satu hero legend yang pernah berjaya juga pada masanya. Sebenarnya ya setiap hero pada masanya itu pasti bakalan pernah berjaya gitu ya. Cuman memang karena sudah cukup lama hero ini dirilis ya. Jadi di era sekarang ya sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Udah cukup tua juga. Jadi kalau misalkan mungkin ada sistem reform ya dari skill atau mungkin dari apa ya, dari atribut gitu ya, mungkin bisa survive lagi. Cuman ya untuk sekarang hero ini sudah cukup beristirahat di altar pertempuran aja atau di altar hero aja gitu ya, karena memang sudah nggak bisa bersurvival lagi di era sekarang atau bertempur lagi ya, karena sudah cukup susah banget buat bertahan di era sekarang. Oke, jadi di sini seperti biasa ya untuk bahas tuntas hero. Di sini saya bakal membahas secara keseluruhan dari visual design ya, terus dari biografi, dari skill, dari build ya, dan dari mode-mode dan dari masa kejayaannya juga gitu ya. Jadi di sini untuk hero-nya sendiri ya adalah ninja yang dimana ini adalah hero legend yang bisa didapatkan dari rolling permata dan bisa juga didapatkan dari rekrut dengan pecahan. Jadi pada eranya ya, kalau kalian ngidam hero ini, kalian bisa mendapatkan hero ini dari pecahan ya. Nah, untuk hero-nya sendiri dia berasal dari faksi Oracle ya. Di sini ada icon berwarna hijau yang hijau ini identik dengan Oracle seperti itu ya. Berarti dia satu faksi dengan Warden bersama Paladin ya. Cuman mungkin wilayahnya berbeda ya dari faksi pahlawannya. Oke, di sini kita bakal masuk ke bagian hero-nya ya. Kurang lebih seperti ini dari visual desainnya, visual desain hero-nya. Dimana dari hero-nya sendiri ini mirip seperti pembunuh yang dimana dari penampilannya lebih ke arah Jepangan ya. Ini menggunakan topeng daerah-daerah Jepang gitu. Nah, di sini untuk yang belum devolusi ya. Nah, ketika sudah devolusi, dia lebih mirip juga ke arah Jepangan ya. Ini ada logo-logo arah Jepang kayak gini ya, logo-logo Jepang. Dan topengnya ini logo-logo topeng yang ada di Jepang ya. Jadi mungkin memang hero ini berasal dari Jepang, saya juga kurang paham juga ya. Karena ninja memang identik dari Jepang sih ya. Nah seperti biasa ya, untuk hero zaman dulu, ketika dievolusikan itu ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan dari perubahannya ya. Gak berubah warna aja gitu. Karena di sini dari aksesoris-aksesoris yang digunakan ini ada beberapa perubahan. Yang pertama ini yang kelihatan ini topeng, terus ini ada tangannya ya, jadi menggunakan kayak cakaran gitu. Udah gitu dari bajunya juga lebih ke arah jirah besi ya. Karena kalau di sini baju yang biasanya ini ada kain-kain doang, nah di sini udah dipakein jirah besi juga. Dan seperti inilah kurang lebih ya, IGG dalam eranya ya di tahun 2015-an dan 2016-an lah ya, tahun-tahun segitu. Itu dari evolusi hero aja diperhatikan secara detail gitu ya. Kalau di hero sekarang itu, di era sekarang, lebih mayoritas itu identik dengan perubahan warna aja ketika dievolusiin. Jadi kurang menarik aja sih. Jadi ya mau gak mau harus punya skinnya seperti itulah ya. Jadi kurang lebih seperti ini buat penampakan hero-nya setelah dievolusi dan sebelum dievolusi ya. Oke, di sini untuk atribut dasarnya akurasinya sudah mendapat 183 poin ya, cukup besar dalam segi akurasi karena memang dia adalah tergolong dalam salah satu hero bertipe ofensif ya, jadi damage dealer. Dia hero penyerang atau pembunuh ya.
Nah, untuk skillnya sendiri di sini namanya adalah sayatan, yang dimana untuk skillnya sendiri bisa menimbulkan 1300% damage pada target, juga menambah critical rate sebanyak 80% selama 7 detik. Nah, untuk skillnya ini benar-benar menunjukkan bahwa identitas dia adalah hero damage. Karena damage-nya ini cukup sakit ketika mengeluarkan skill ya, karena di sini 1300% damage. Udah gitu ini single target loh, jadi benar-benar bakal sakit banget. Nah, di sini ya di era sekarang itu bisa mencapai di level 15, jadi ada penambahan skill yang dimana bisa menambah critical rate sebanyak 80% selama 7 detik. Jadi ini critical rate ini adalah efek yang dimana bisa memunculkan critical damage gitu. Ketika critical rate-nya itu tinggi, maka peluang untuk critical damage terjadi itu bakal lebih besar kayak gitu ya. Dan ini 7 detik cukup lama loh. Udah gitu cukup besar dari nilainya yaitu 80%. Jadi ketika dibikin full offensive, damage-nya mungkin bakal nggak kira-kira gitu ya. Cuman pada eranya itu kan lebih ke arah level 10 ya di maksimal ya. Di level 10-nya ini hanya 800 damage pada target, nggak ada penambahan critical rate yang didapat ya. Jadi di eranya aja yang bisa menimbulkan 800% damage aja udah sakit banget loh pada eranya ya. Karena memang hero-hero zaman dulu itu satu hero biasanya hanya punya satu special skill aja, misalnya di sini ninja ya. Ketika damage-nya sakit ya udah damage-nya sakit. Tapi nggak bisa kebal dari debuff, nggak bisa ada peningkatan critical rate, nggak bisa melakukan heal ya. Jadi ya satu hero punya satu spesial aja gitu. Misalnya hero healernya kayak druid ya. Ya udah, gini bisa hanya ngeheal aja gitu. Nggak bisa memanggil perisai, nggak bisa menghapus efek debuff, nggak kebal debuff juga gitu. Jadi ya bisa saling seimbang gitu loh di eranya ya. Karena setiap hero hanya mempunyai satu spesial aja gitu ya. Jadi di sini kurang lebih seperti itu ya untuk skillnya sendiri. Nah, di sini karena bahas tuntas, saya bakal bahas biografinya juga ya. Oke, untuk biografinya sendiri, di sini ninja adalah pembunuh ternama di regu dan tidak pernah meleset dari targetnya. Desas-desus yang beredar mengatakan bahwa ia berasal dari kerajaan yang jauh. Tidak ada yang pernah melihatnya beraksi karena mereka semua sudah mati. Nah, dari biografinya ya, di eranya ini memang ninja adalah salah satu hero yang memiliki damage yang cukup besar ya. Jadi sangat cepat banget dalam membunuh hero-hero lawannya seperti itu. Makanya dari biografinya ada kaitannya ya dengan hero-nya langsung, karena di sini kalau kalian baca dia itu pembunuh ternama dan nggak pernah meleset dari targetnya. Karena memang pada eranya ya, ketika ninja ini melawan hero-hero lawan, maka targetnya itu bakal cepat mati banget kayak gitu. Makanya nggak pernah meleset gitu serangannya. Udah gitu, nggak ada yang pernah melihatnya beraksi karena mereka semua sudah mati. Karena memang di eranya ya, setiap kali dia mengeluarkan skill, maka hero lawan itu kayak nggak sempat ngapa-ngapain, udah keburu mati gitu. Karena jadi pada biografinya ditulis nggak pernah melihat dia beraksi. Jadi cukup masuk akal ya, ada kaitannya dari biografi dan hero-nya. Tapi pada eranya, di era sekarang ya nggak mungkin gitu loh. Dia bisa ngebunuh dengan sangat cepat, karena ya di era sekarang ada yang kebal debuff, ada yang bisa membatasi damage gitu ya. Udah gitu ada yang bisa mereduksi damage juga. Jadi ya, mungkin di sekarang nggak berguna hero ini. Tapi di eranya ya, pasti setiap hero bakal memiliki masa kejayaannya masing-masing kayak gitu ya. Jadi seperti itulah ya buat biografinya. Jadi ya dia adalah salah satu hero damage dealer terbaik pada eranya. Oke, di sini saya bakal bahas dari Warden-nya. Di mana dia adalah salah satu hero yang berada di Warden Oracle ya. Untuk faksi pahlawannya dia bersama hero-hero yaitu adalah, nah ini dia, di faksi pahlawan Subterania, di mana dia berinteraksi bersama pembunuh, Insinyur, Gadis Mungil, Ronin, dan Asura ya. Jadi mungkin nanti ya, kelima hero ini tuh bakal ada kaitannya sama si ninja, seperti itulah ya. Karena dia bersama dalam satu faksi pahlawan, yaitu di faksi Subterania, seperti itu ya. Oke, di sini saya bakal langsung menjelaskan ya, dari spesifik ke hero-nya aja. Dimana di sini hero-nya sudah saya leveling ya, karena kalau bahas tuntas mau nggak mau saya harus nge-leveling hero-nya supaya ada penjelasan juga. Oke, di sini saya bakal menjelaskan menurut
channel YouTube ini ya, channel Wijo Narko Gameplay. Karena biasanya kalau menjelaskan hero dan menjelaskan build itu biasanya banyak variasinya gitu ya. Jadi setiap player biasanya bebas mengkreasikan hero itu tuh mau di build seperti apa kayak gitu ya. Nah, menurut channel YouTube ini, hero-nya tuh saya build menggunakan Battle Ardor, karena Battle Ardor ini adalah salah satu bakat yang dimana bakatnya adalah bersifat ofensif ya. Yang dimana untuk skill-nya bisa menaikkan tag-nya 200% ketika darahnya itu di atas 60%, tapi bisa menaikkan attack speed-nya ketika darahnya di bawah 60%. Udah gitu, setiap serangan dasar bisa memulihkan darah setara 20% damage diberi. Jadi karena damage-nya cukup sakit dan serangan dasarnya ninja ini cukup cepat juga ya, jadi dengan adanya Battle Ardor ini, seenggaknya ada bikin dia nge-heal sedikit lah ya. Karena kalau kalian baca, di sini nggak ada skill yang bisa memberikan heal, seperti itulah ya. Oke, di sini super pet-nya saya menggunakan Bellicose Bull, yang dimana skill-nya bisa menghantarkan 470% attack damage peliharaan ke satu hero musuh acak dan hero musuh di sekitar target selama 5 detik. Udah gitu bisa meningkatkan damage yang diterima mereka sebesar 18% selama 3 detik. Lalu ketika super pet-nya aktif, bisa menghantarkan 12% damage lebih ke hero musuh di sekitar setiap 1 detik. Jadi ya seenggaknya bisa membantu damage-nya si ninja inilah ya. Nah, kenapa saya milih pet ini juga? Karena memang dari atribut pet-nya di sini lebih lengkap gitu ya, dari segi ofensifnya, karena serangannya sudah 100%, ada 2, udah gitu akurasinya 100%, dan ada critical resistnya juga 100%. Jadi bisa membantu peningkatan damage juga buat ninjanya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke altar pahlawan. Di sini insignia-nya saya menggunakan kulit batu, karena memang ini adalah salah satu hero yang cukup lembek karena hero ofensif ya. Sebenarnya kalau dibikin ofensif lagi lebih bagus ya, karena damage-nya bakal lebih sakit. Cuman ketika bertemu dengan hero-hero yang dibikin damage, ini nggak bakal ada pertahanannya kalau nggak dibikin insignia defensif gitu ya. Karena di sini untuk insignia defensifnya saya menggunakan kulit batu, jadi bisa mengurangi damage yang diterima sebanyak 60%. Jadi ketika ada damage yang masuk, ya hanya menerima 40% aja gitu ya, karena dikurangin 60%. Nah, untuk insignia barunya di sini saya menggunakan Nightmare, dimana ketika hero ini memasuki medan perang, bisa meningkatkan damage 2 hero musuh acak yang diterima sebanyak 30% sama bisa menyebabkan disarm. Sebenarnya lebih bagus dikasih zero in, karena ketika damage-nya sakit dan ada zero in ya, ada peningkatan attack, sama bisa peluang 54% mengabaikan batas damage target. Jadi mungkin ya, hero-hero seperti Dynamica, Dovekeeper, Jeprica yang bisa membatasi damage target bisa tembus gitu loh, bisa one hit one kill oleh ninja ini. Cuman karena memang dari adaptness-nya ini masih kecil ya, saya nggak punya sumber daya yang cukup banyak. Jadi ya, saya cukup sayang kalau pakai zero in di bawah level 10. Karena di level 10 aja peluangnya hanya 54% gitu ya, jadi aktifnya cukup lama. Jadi ya, ya udahlah ya, nggak pakai zero in dulu sementara. Cuman ya, rekomendasi saya sih menggunakan zero in kayak gitu ya. Nah, untuk enchant di sini saya menggunakan Bold Ambition supaya ada sinkronasi antara skillnya yang dimana bisa meningkatkan critical rate-nya juga. Udah gitu, semua damage yang diberi oleh hero ini bakal mengabaikan efek pantulan damage, seperti itulah ya. Jadi ini untuk ya mengatasi hero-hero atau hero-hero lawan yang bisa memantulkan damage, seperti itu ya. Nah, untuk atributnya di sini paling besar itu ada di akurasi ya, karena di sini sebenarnya trait-nya sih bukan akurasi ya, serangan, karena ini adalah hero ofensif ya. Jadi untuk trait-nya sendiri di sini saya menggunakan serangan. Tadinya pengen nyari critical damage cuman nggak dapat, ya udahlah pakai serangan aja sementara. Karena memang kalau kalian baca ya, si ninja ini lebih fokus ke critical-nya aja sih sebenarnya ya, critical damage-nya, karena ketika critical rate-nya aktif ini, kan 7 detik nih cukup lama ya. Udah gitu critical damage-nya besar, maka peluang untuk menghasilkan critical damage yang besar bakalan lebih sering muncul. Karena critical rate-nya ini bakal ditingkatin dari skill sama dari enchant Bold Ambition, seperti itulah ya. Jadi seharusnya kalau tadi di trait sudah mencari serangan, maka di relics ini kalau bisa dicari critical damage dan juga akurasi.
supaya serangannya lebih tepat dan critical damage-nya lebih besar dan lebih sakit lagi, seperti itulah ya. Nah, itulah untuk build dari saran channel YouTube ini ya, dari versi channel YouTube ini. Di sini saya bakal test drive aja langsung ke akun kedua saya. Oke, di sini saya bakal menyerang Paladin ya. Seperti biasa, di akun kedua saya, Paladin ini adalah salah satu hero defensif yang paling the best ya, yang saya build di akun kedua saya. Karena setiap mempraktekkan hero ya, hero damage maupun hero defensif melawan Paladin di akun kedua saya ini, Paladinnya ini bakal lebih lama survive gitu ya. Kita bakal lihat menggunakan Paladin damage-nya itu berapa gitu ya. Dari si ninja ini damage-nya berapa ke arah Paladinnya. Kita bakal coba tes aja, kita drop. Oke. Okay. Ya, ketutupan super pet tapi bisa dilihat. Baru serangan dasar aja sudah bisa membuat Paladinnya mati. Nah, kita bakal ketemu si Dinamika. Buh, liatin. Gila nggak tuh? Bisa ngebuat Dinamika segini darahnya. Ini seandainya bisa one hit one kill ya, terus ninjanya ngeluarin skill dan damage-nya ini benar-benar aktif ya, yang bisa mengabaikan batasan damage target. Mungkin Dinamika ini bisa one hit one kill kali ya. Kita bakal coba ulang lagi langsung ke arah Dinamika. Berapa damage yang dikeluarkan ninja kepada Dinamika ya? Kita bakal drop. Oke. Okay. Buset, hampir nyaris mati si Dinamika ini ya. Ya memang Dinamika di akun kedua saya ini belum dibuild secara maksimal gitu ya. Dari bakat mungkin pakai Sacred Lake dan juga pakai Zealous Drive gitu ya. Dari Enchant hanya menggunakan Holy Conviction dan belum di double evolusi. Tapi gila aja gitu loh, seorang ninja bisa membuat Dinamika yang hero berbayar di era sekarang bisa sampai segini gitu darahnya ya. Seandainya ada Jeroin dan Jeroinnya aktif ya, bisa mengabaikan batas damage target, mungkin Dinamika ini bisa one hit one kill kali ya. Gila sih ini, damage-nya ninja keterlaluan sih. Saya bakal coba perhatiin lagi ya, ninja ini damage-nya berapa sih? Semoga nggak ketutupan ya. Memang ini IGG sebenarnya kurang sistem yang dimana harusnya bisa menghapus dari efek-efek nilai yang muncul gitu. Misalnya kita pengen memperhatikan nilai kritikalnya gitu, jadi kita bisa menghilangkan teks dari serangan normal ataupun dari serangan penyembuhannya gitu ya. Jadi yang kelihatan hanya serangan kritikal aja supaya kita bisa melihat nilainya itu berapa gitu ya. Tapi nggak masalah, kita bakal drop lagi di sini. Tunggu si ninja yang ngeluarin skill, semoga muncul. Mati loh. Kalian bisa lihat kan, Dinamika saya ini dibikin Sacred Lake sama Zealous Drive loh. Enchant-nya Holy Conviction. Dan kalau kalian tahu, Dinamika itu salah satu hero defensif ataupun ofensif juga bisa ya, karena dia di tipe multi-class. Dan dia itu bisa membatasi damage ya, hanya 40.000 damage per pukul kalau nggak salah. Dan berarti ya damage-nya ninja ini bener-bener sakit banget ya. Seandainya mungkin ninja ini ada skill lain ya, mungkin kebal dari debuff, terus dari segi HP maksimalnya lebih besar, jadi buat survivalnya cukup tinggi ya, mungkin misi bisa bertahan kali di era sekarang ya. Dan kalau kalian perhatiin ya, serangan dasarnya cukup cepat juga, dan dia pergerakannya ya dari daerah sini sampai sini tuh cukup cepat ya, karena memang pada eranya, dibandingkan hero-hero lain ya pada eranya, ninja ini cukup terbilang yang paling cepat gitu loh dari pergerakannya. Jadi ya memang ninja ini sempat berjaya pada masanya, karena di pada masanya ini hero-hero lain gitu ya, seperti Druid, Spirit Mage, Paladin, hanya mempunyai satu efek spesial aja. Misalnya Paladin hanya bisa membikin perisai buat dirinya sendiri, tapi damage-nya nggak ada peningkatan dan nggak ada kebal debuff, ya udah gitu, skill-nya hanya satu itu aja. Terus Druid gitu ya, hanya bisa memberikan heal, tapi nggak ada peningkatan damage, nggak ada bisa menghapus debuff, ya udah gitu aja gitu loh. Jadi cukup seimbang gitu dari gamenya, makanya memang ninja ini bisa berjaya pada eranya ya. Tuh, pergerakannya cepat banget gitu loh larinya. Makanya memang dari biografinya mungkin ya bisa dibilang sinkron gitu loh. Dan ini foreclose, saya nggak tahu kenapa nih tiba-tiba foreclose begini ya. Tapi ya udahlah ya, kurang lebih seperti itulah ya buat ninja. Saya bakal login lagi.
Oke, jadi seperti itu kurang lebih buat hero yang bernama Ninja ini ya. Dimana memang dia salah satu hero damage dealer terbaik pada eranya. Dan untuk di era sekarang ya, karena memang belum ada sistem reform, jadi ya kurang berguna dan bahkan nggak berguna sama sekali ya. Tapi ya, karena memang hero-hero era sekarang sih, dia tuh cukup bisa menahan damage-nya Ninja sih, karena ada beberapa hero di era sekarang yang bisa memberikan efek reduksi damage, jadi ya damage-nya si Ninja ini nggak bakal sepenuhnya 1200% damage ya. Udah gitu ada yang kebal dari batasan damage hero ya, misalnya hanya dibatasin 40.000 damage per pukul aja, jadi ya nggak bisa one hit one kill dari Ninja ini. Dan kekurangan dari Ninjanya sendiri ya, dia nggak kebal debuff dan nggak ada healernya juga gitu. Udah gitu dari sisi defensifnya cukup lembek ya, karena memang nggak ada cukup signifikan gitu loh dari atribut darahnya gitu ya. Ya, dia lebih ditonjolkan itu di sisi damage-nya atau ofensifnya. Karena memang di game ini ya, ketika memang hero-nya itu adalah bertipe ofensif, biasanya tuh dari sisi defensifnya bakal dipangkas. Nah, udah dipangkas, si Ninja ini nggak punya skill yang bikin dia bakal bisa bertahan lama di era sekarang. Kayak kebal debuff aja nggak punya, nggak ada ngeheal juga ya, nggak ada reduksi damage ya, jadi bisa apa gitu di era sekarang ya. Dengan adanya hero-hero yang gila dan overpower banget. Jadi di sini ya, untuk build-nya seperti ini yang saya gunakan ya, silakan dikomentarin aja. Dan mungkin kalau kalian punya build yang berbeda ya untuk Ninja, silakan dituliskan aja di kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin kalau kalian player old ya dan pernah merasakan masa kejayaannya Ninja, coba dituliskan ya cerita menarik apa sih kalian bersama Ninja ini di pada eranya ya. Jadi ya, ini memang cukup membuat menggali kenangan-kenangan lama lagi ya. Mengingat memorial nostalgia game ini, ketika memang ngelihat skillnya Ninja yang damage-nya gila banget, apalagi ngelihat dinamika tadi bisa mati ya, cukup satisfying sih, cukup bisa mengobati rasa rindu sama game ini pada era tahun-tahun 2015-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu lah ya untuk hero yang bernama Ninja. Dan di sini seperti biasa ya, saya bakal menyimpulkan dari hero-nya nilainya itu berapa gitu ya. Di sini saya bakal menyimpulkan ya, untuk Ninja menurut saya ya, di eranya, pada eranya ya, di masa kejayaannya di tahun-tahun 2015-an atau mungkin 2016-an lah ya, dimana hero-hero overpower itu belum banyak muncul, mungkin ya ketika dikasih nilai dari 1-10, hero ini tuh termasuk ke dalam hero yang dinilai itu 9 kali ya. Di eranya loh tapi ya, di tahun 2015-2016-an lah ya, 9/10. Karena memang damage-nya cukup sakit, dan bisa membunuh hero-hero lawan cukup cepat juga gitu ya. Karena ya damage-nya nggak kotak gitu loh dari Ninja. Cuman di era sekarang ya, karena sudah banyak hero-hero overpower, dan dari Ninjanya juga banyak kelemahan dari nggak kebal debuff, nggak bisa ngeheal, dan cukup lembek juga ya. Ya mungkin di era sekarang karena udah nggak berguna kali ya. Hanya 3/10 kali ya, jadi cukup ada perbedaan yang signifikan di era sekarang sama di era dulu gitu. Jadi ya dari 3/9 gila jauh banget kan. Jadi ya menurut saya seperti itu sih ya untuk penilaian terhadap Ninja ini. Jadi kalian tinggal simpulkan sendiri aja ya gimana menurut kalian Ninja ya. Jadi Ninja ini adalah salah satu hero damage ataupun ofensif yang single target dan serangan dasarnya ya sudah cukup sakit, gimana skillnya keluar gitu ya. Jadi ya kalian bisa menyimpulkan sendiri bahwa dia memang pernah berjaya pada masanya dan menggunakan damage dealer yang cukup besar ya. Jadi ya, seperti inilah kurang lebih Ninja ya. Jadi biasanya memang untuk hero-hero yang single target ya, atau damage-nya tuh bener-bener pada satu target aja, damage-nya tuh bakal besar banget kayak gitu ya. Ketimbang hero-hero yang damage-nya tuh area atau ke multi target ya. Cuman memang ada sih hero-hero yang multi target tapi damage-nya besar juga gitu ya. Jadi ya, seperti inilah kurang lebih untuk bahas tuntas hero Ninja ini ya. Jadi ini adalah penjelasan dari Ninja ya, menurut versi channel YouTube ini. Jadi kalian kalau punya versi cerita ataupun versi build Ninja, menurut versi kalian tinggal dituliskan aja di kolom komentar di bawah ya. Gimana menurut kalian Ninja ini ya di Hero Legend. Dan mungkin kalian juga bisa memberikan nilai ya pada masa kejayaannya. Kira-kira Ninja ini dari 1/10 nilainya berapa, dan di era sekarang dari 1/10 nilainya berapa. Silakan disimpulkan dan nilai aja di kolom komentar di bawah ya menurut kalian. Jadi ya mungkin untuk videonya cukup sekian.
Jadi ya, matur nuwun banget semua yang sudah menonton video ini. Matur nuwun juga yang sudah support dan tetap stay tune di channel YouTube ini ya. Walaupun mungkin dari sisi konten agak sedikit berkurang karena saya lagi skripsi juga. Dan ya, saya hanya bisa menyajikan konten-konten seperti ini ya, supaya bisa terus mengupdate game Castle Clash-nya gitu ya. Karena saya salah satu player content creator biasa gitu ya, bukan pro player. Dan juga dari segi akun dan pengalaman juga ya masih sedikit lah, masih minim. Jadi ya hanya ini yang bisa saya sajikan buat kalian yang nonton game Castle Clash ini ya, penonton Castle Clash khususnya pasarnya. Jadi ya mungkin untuk videonya cukup sekian. Matur nuwun banget semua yang sudah memberikan kritik, saran dan masukan buat channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bisa lebih berkembang dan maju lagi ya ke depannya. Jadi ya cukup sekian lah ya videonya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you all semuanya. Matur nuwun banget yang sudah menonton video ini ya. Semoga kalian betah dan terhibur. Jadi ya, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you all. Matur nuwun.